Hai, kali ini aku mau makan gyukaku nih. Sebelum nonton, jangan lupa like and subscribe ya. Enak udah ngambil berkali-kali tuh. Yang lagi kita panggang ini namanya Rosu, dan aku masih makan spicy yang tadi, spicy beef. Ini sih favorit semua orang. Kalamari, mari mari sini. Nah, ini Rosu yang tadi kita panggang tuh, yang kotak-kotak itu loh. Cuma aku kurang suka ya, karena dia tuh tebel sih dan kenyal-kenyal gitu. Oke, gestar kita King Garubi. King Garubi. Udah setengah perjalanan lebih, tapi lihat deh side dishnya juga masih banyak. Kita tuh udah kenyang, tapi gimana dong, ini tuh King Karubi depan mata kita, dan ini tuh kita King Karubi yang kedua. Oh iya, di sini tuh kita pesen ayam, cuma karena ayam di barisan side dish jadi kita pikir tuh ayamnya mateng, dan ternyata pas datang tuh tebel banget gini. Yuk, disuapin King Karubi yuk. Gunting-gunting King Karubi. Aduh, Bu, itu tuh gosong. Gimana dong? Tapi enak. Udah deh, makan aja. Rasanya
kurang ya kalau nggak makan yang pedas-pedas, jadi sambelnya aku campur ke saus. Aduk-aduk kayak gini, jadi itu tuh jadi enak. Nah, ini ayamnya udah matang nih, walaupun cukup lama nunggunya. Kurang rekomen sih kalau untuk pesan ayam. Nah, udah pada tahu dong, ini aku lagi ngaduk-ngaduk gula apa. Dengan munculnya si Aiken Yukaku, puding dan es krimnya, berarti kita sudah hampir selesai nih. Ya udah, kita cobain dua-duanya deh. Jujur aku gak begitu suka karena manis banget gulanya. Akhirnya aku request yang tanpa gula dan ternyata bisa. Nah kalau kayak gini kan aku suka, enak. Gulanya bisa kita tambahin sendiri sesuai selera. Waktunya habis, jangan lupa like, comment, subscribe.